Masyarakat, mulai dari kesehatan, sosial, hingga ekonomi. Demi menekan penyebaran virus ini, pemerintah harus membatasi mobilitas masyarakat. Namun saat ini, aktivitas telah meningkat setelah diberlakukan sistem new normal. Kembalinya aktivitas publik setelah lama pandemi tidak membuat para usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM berniat untuk gulung tikar. Sulit bertahan di masa ini bukan menjadi alasan seseorang untuk mencari pundi-pundi rupiah. Seperti pengusaha TP Melandi yang telah saya rangkum pada episode kali ini. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak aktivitas berikut ini. Tempe adalah salah satu makanan tradisional khas Indonesia. Pada umumnya, bahan utama memproduksi tempe adalah kacang kedelai. Namun, di Wonogiri, Jawa Tengah, tempe diwujudkan dari biji lamtoro atau petai Cina, sehingga dikenal dengan sebutan tempe melanding. Sekarang, saya berada di rumah Ibu Parti, salah satu pengusaha tempe melanding yang berada di Desa Pesido. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Sejak kapan usaha tempe melanding dijalankan? Sudah lama. Bagaimana awal mula Ibu menjalankan usaha ini? Sudah dari ibu saya. Bagaimana proses pembuatan tempe melanding? Prosesnya mudah. Melanding kering direbus, terus dicuci bersih, disaring, terus direbus lagi, tinggal pengemasan. Oh, prosesnya cukup mudah. Bagaimana perkembangan dari masa pandemi ke era new normal? Ya, sekarang bahan bakunya yang mulai langka. Apakah bahan baku dapat memenuhi kebutuhan masyarakat? Kalau dulu mudah, bahannya sekarang yang agak susah, sudah mulai langka. Apa suka duka ibu dalam usaha ini? Ya, dukanya bahan bakunya itu sudah mulai langka. Apa harapan ibu ke depannya untuk usaha ini? Ya, untuk memajukan ekonomi keluarga. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. UMKM lokasinya menyebar di berbagai tempat, termasuk lokasi yang terpencil dan pelosok negeri. Kehadiran UMKM di setiap sudut Indonesia akan dapat mengurangi kemiskinan serta menghilangkan ketimpangan antara si miskin dan si kaya. Selain itu, masyarakat yang tinggal di desa tidak perlu melakukan urbanisasi ke kota karena sudah mendapat mata pencaharian di desa. Oleh karena itu, mari kita dukung UMKM salah satunya dengan membeli produk hasil UMKM daerah. Tugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.